Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Haji Wahid Nur Fajri menyatakan Kemenag Balangan siap mendukung dan mensukseskan gelaran Musabakah Tilawatil Quran Nasional yang ke-29 pada tahun 2022 di ruang kerjanya pada Rabu 26 Januari 2022. Wahid menyatakan bahwa gelaran MTQN 29 rencananya akan diadakan pada bulan Oktober 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menjadikan Kirampak sebagai venue utama serta ada 12 venue lainnya yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Dijadwalkan dan ini sudah berproses sampai di Kementerian RI bahwa insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 misalkan Pulau Perutal tingkat nasional dan itu nanti akan dilaksanakan di Kirang, jadi dipusatkan di sana, kemudian serta akan ditempatkan di tiga kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Jadi pusat kegiatannya adalah di Kirang, sedangkan kegiatan-kegiatan lain termasuk penempatan penempatan kafir ditempatkan di tiga daerah kabupaten tersebut. Dengan gelaran MTQN 29 di Provinsi Kalimantan Selatan ini, masyarakat tentu menyambut antusias dan Kementerian Agama sebagai salah satu leading sektor, termasuk di dalamnya Kemenag Balangan akan ikut ambil bagian dalam penyuksesan acara tersebut. Lanjut Wahid, karena digelar dalam situasi pandemi akan banyak hal yang harus diperhatikan, seperti progres kesiapan SOP protokol kesehatan, akomodasi, transportasi, logistik, serta pengamanan kegiatan. Dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Tim Liputan Humas Kemenag Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, mewartakan.